Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin daripada saya sekiranya saya ada buat video yang berunsur-unsur tersinggung. Sambil kesempatan minta maaf hari ini. Terus ni 8 kg terus ni. Ini boleh gulung dua kali ni. Tunggu yang dengan kena. Selamat raya. Hello. Tumpang letak kamera aku atas tu boleh? Boleh Mat? Boleh. Wah, dia tak? Okey. Okey, tak. 1, 2, go. Top 2 in the world lah. 2 km ni? Haa. Brunette. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Barisan-barisan yang kemaruk dah lama tak ride. Payah, selamat raya. Selamat raya. Kita tunggu Atorok. Janganlah serius sangat. Goyang-goyang sikit. Loosen a bit. Mana yang lain? Itu yang soalan yang patut aku tanya ke, mana yang lain? Tapi ini paling rare lah. Dalam Malaysia ada satu je dia punya. Ya, aku tak nampak bye. Eh, mana ada sama lain? Nampak ada sama. Nanti tengok botol dia ni. Botol dia. Syok hari eh. Terubat rindu eh. Jom jom, syok eh. La ilaha illallah, apa hal ni? Berat. Parking pun problem. Belakang. Helmet mahal tu. Oh.
Baik. Pergi mana? Nak pergi mana tu? Baik. Kucing ni bukan kucing saya. Tapi minggu lepas saya dah nampak dah dia berjalan-jalan di luar kawasan Seksyen 9. Tak tahulah kucing orang ke, stray cat ke, tapi cara dia jalan tu memang dia mencari bantuan lah. Tengok dia tengah cirit tu, kesian. So semalam dia sampai sini, saya cuba bantulah sekadar mana yang saya boleh bantu. Bagi dia ubat, bagi dia makan. Sekejap lagi bawa dia pergi vet. Kesian. Ha, berak dulu, berak. Tak apa, jom kita makan. Okey. Kesian. Dulu masa saya nampak dia jalan tu okey lagi, baru ada kurap je. Tapi dah lambat dia sampai sini. Okey, don't worry, kita makan. Ni tadi dah mandikan dia, guna shampoo orang ni. Beberapa kali sorong tangan tukar. Ha, tu dia. Ini tadi aku terpaksa jirus air panas dekat dia sebab dah berulat. Ha, tadi aku dah keluarkan ulat-ulat ni dalam ni. Buat air panas. Ada yang tak mati gitu, degil tu. Ha, tu hidup lagi nampak tu. Spray menatang ni aku tak tahu lah, I'm not a doctor lah, aku ikhtiar je lah. Spray menatang ni macam tak jalan lah, tapi banyak lah dah keluar. Tak ada yang bergerak-gerak lah. Nak telefon, telefon vet tadi. Doktor, ini emergency ni. Kalau emergency awak hantar pergi klinik lain. Saya tak boleh nak tolong sebab saya ada klien ramai sangat ni. Saya pun nak hantar buat. Kereta tak ada ni. Tunggu rumah balik. Kesian. Tengok muka dia. Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Tak apa, kita ikhtiar. Don't worry. InsyaAllah. Dulu saya pernah ada kucing. Boleh buat novel lah cerita pasal kucing ni. Kucing saya ni nama Dino. Besar kucing tu. Kucing jantan. Ada sekali tu dia ada luka kat hidung ni. Hitam sikit je. Vet, doktor tu kata put it to sleep dia biar dia mati, kita bagi ubat biar dia mati. Oh, mana boleh, tu bukan kerja kita nak bagi mati, tu kerja Tuhan. Saya kata kita ikhtiar, buat macam mana pun kita ikhtiar. Jadi bubuh ubat dia kena penyakit apa, cancer, spesies cancer lah, susah, tak boleh nak baik. Jadi saya cuba ikhtiar juga buat ubat ni, ubat tu, sampai doktor pun dah malas lah nak layan saya. Jadi saya buat rawatan sendirilah. Jadi kucing jantan ni biasalah. Dia seminggu balik. Setiap kali dia balik, luka dia makin besar. Satu hari tu dia dah balik ni, bawah mata ni, lopong dalam tu berulat. Jadi aduh, ya Allah, ya Tuhan aku. Saya pun tak tahu nak tolong macam mana. Kalau saya buat pergi vet, vet kata free to sleep. Jadi saya, apa orang kata, comfortkan dia lah. Dia macam biasa bunyi nak sondol, macam biasa dia nak minum air, dia masih lagi, tapi dalam keadaan dalam dia berulat. Sampailah dia mati. Kalau siapa yang regular tengok video saya, ada banyaklah unsur-unsur kucing ni. Dulu saya pernah lah open sembang dengan member lah. So adalah seorang ni kan, dia kata, alamak, sembang pasal kucing pula, tak macho lah sembang pasal kucing. Baru saya tahu sembang pasal kucing ni tak macho. Orang yang cakap pasal macho tu tak juga macho kan. Jadi cerita pasal kucing ni tadi, apa
semua mesti ada. Ubat cacing, lepas tu ubat kurap. Kadang-kadang ubat yang kita sembai ni kita bagi dia orang tak baik juga, terpaksa lah bawa pergi vet. Berapa banyak belanja, beribu-ribu lah habis lah. Tapi tak ada masalah lah, dia tolong kucing kan. Bukan sekadar kucing kat rumah saya yang saya jaga, kucing-kucing saya jumpa kat luar pun alhamdulillah lah, ada rezeki saya membantu. Satu lagi, siapa yang ada bela kucing yang letak gelang tu, baik buka je lah. Sebab dulu saya pernah jumpa kucing, dia cuba tolak gelang ni, lepas tu tangan dia termasuk ke dalam, dia tersangkut macam tu, ni kucing orang ni. Lepas tu bawah dia ni habis, dah terkoyak, dah busuk lah. Nasib baik belum berulat lagi. Tapi saya pun bawa lah pergi vet. Macam biasalah, jumpa walaupun bukan kucing saya bawa pergi vet. Beratus-ratus juga kena. Lepas tu dia pun balik ke rumah tuan dia. Tuan dia dapat balik kucing tu, kubur balik lah, without knowing apa yang dah jadi kat kucing tu. Lepas tu satu lagi, tak tahulah kalau korang sudi buat, sanggup buat dalam kereta ke ataupun kita pergi mana-mana ke, standby satu ubat. Ubat ni dia panggil, nanti saya tunjuk gambar ubat tu macam mana. Kalau kita nampak kucing mana-mana yang yang telinga yang ada macam ketul-ketul tu, artinya dia dah start jadi kurap. Kita letak je ubat tu kat leher dia, insyaAllah baik. Kalau nampak kucing tepi jalan ke bolongkang ke, kalau tak nak balik rumah, angkat je lah. Tak tahulah saya cakap macam mana kan. Malu, malu nak buat benda-benda ni, remeh kan. Malu dan remeh. Jadi saya tak tahulah, mungkin orang ada yang lebih bagus daripada saya. Ada yang, kawan saya sendiri pernah, apa ni, stray dog. Dia nampak anjing tu kaki patah, dia bawa pergi ke vet, beribu-ribu dia belanja. Dia stray dog tu, tapi niat dia macam tu, tak tahulah. Jadi tak salah kot, apalah salahnya pergi susah payah sikit, beli ubat, hantar pergi vet ke, lepaskan balik ke. Aduh, susah kan buat benda tu. Tak, maaf lah saya cakap ni kan. Hari tu saya ni, benda ni saya dah buat daripada dulu lagi. Sampai satu masa tu saya cakap diri saya, hai, sampai bila aku nak buat benda ni? Orang lain tak ada, orang lain kena buat ke? Tak ada orang lain ke yang sudi berhenti ambil kucing tu tolong? Masih aku, aku, aku. Sampai hari tu saya lalu kat dekat sini lah, kucing yang saya nampak itu. Kucing tu berjalan dekat sini, tampak arah tuju, seolah-olah macam mencari, ya Allah tolonglah aku, tolonglah aku, macam tu lah. Siapalah nak tolong dia? So minggu lepas saya tengok dia tengah lalu kat sini. Rumah ni banyak, takkan korang tak boleh lah tolong sebelum. Masa tu dia tak teruk lagi, jalan elok sihat, cuma dia berkurap je. Jadi lepas tu saya nampak lagi sekali, masih kurap juga, menonong je jalan, seolah-olah macam mencari bantuan. Dan hati saya sebut, datanglah kat depan rumah aku, datanglah kat rumah aku, insyaAllah aku boleh tolong. Sebab saya pun masa tu dah beli ubat, dah standby. Saya dah beli ubat, lepas tu saya sembah dalam kereta, saya pusing-pusing, tengok tak jumpa pula. Lepas tu lama-kelamaan, ubat tu saya bagi pada abang saya. Abang saya pun ada kucing banyak, pasal kucing dia ada yang memerlukan, betul lah, so saya bagi kat dia. So saya putus asa lah, tak nampak. Malam semalam, dia datang kat depan rumah. So macam, macam itulah, kucing ni dia liar macam mana ke, sombong macam mana, macam mana pun, bila dia dalam keadaan susah, dia menyerah diri. Percayalah, dia macam, tolonglah aku, tolonglah aku. Ni cerita pasal kucing ni, tak macam langsung kan cerita pasal kucing. Macam saya, bila saya tengok kucing macam tu, kalau saya tak tolong, susah hati, saya susah hati. Jadi tak tenteram. Jadi bila tak tenteram, sebab tu saya terpaksa tolong.
Tapi kalau orang yang bila tengok kucing macam ni nampak ada sakit ke, dia tak tolong, tapi lepas tu dia lupa, dia tenteram, so buat apa dia nak tolong? So masalah dia sekarang, masalah ada kat saya lah. Saya tak tahan tenteram dia tengok kucing macam tu. Kita bila dalam keadaan sakit, bila kita dalam keadaan sakit sangat, siapa yang pernah ada sakit faham lah, kita menyerah diri, kita minta bantuan siapa yang ada keliling kita ni, tolonglah, tolonglah dalam keadaan sakit. Bila kita pernah lalu keadaan sakit macam tu, bila kita tengok kucing, ni kucing ni, jadi kita faham macam mana dia rasa walaupun dia seekor kucing. Apatah lagi manusia. Kalau manusia, kita taklah lagilah kita kena bantu sesama manusia. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak apa, kita ikhtiar. Don't worry, insya Allah.